Nah, ini dia menunya, saudara-saudara. Tuh, Abang El sekarang mau lobster katanya. Coba lobster yang mana yang oke? Yang paling gede. Yang paling gede yang mana katanya, Mas? Itu paling gede? Apa yang bawah? Yang bawah aja deh. Ini? Apa ini? Bawah. Yang itu? Yang paling gede sih. Itu ya? Oke ya. Ini gede nih, oke. Itu, Bang? Yang bawah. Yang mau mana lagi? Bawah ini. Kecil, Bang. Udah deh, yang tadi aja. Oh. Nah, ini satu. Asam manis ya. Terus ikannya yang enak, ikan apa ya? Wah, ikan kue nggak ada, ikan kue. Ada nggak ikan kue? Banyak-banyak kue, gitu. Nggak ada. Wah, ini tempat kecilan. Itu kue tuh? Itu kue? Boleh deh, kue deh. Bakar kali ya, bakar kecap ya, enak ya. Jadi digoreng dulu baru dibakar gitu ya biasanya? Dibakar. Bakar langsung ya? Itu ada plus bumbunya juga. Oh iya, boleh deh. Boleh. Itu kue ya? Kue. Ya, kita ada yang prawn, ada yang lobster. Terus, tempatnya terlalu kecil nih, aturan box gitu enak ya ngambilnya ya, ya nggak sih? Terus apa lagi ya? Udangnya mau diapain? Kerang. Kerangnya cuma ada kerang hijau ya? Iya. Yaudah nggak apa-apa, kerang hijau deh. Di saus Padang ya? Wah, ini dia kerang hijaunya, saudara-saudara. Oke, kerang hijau kita saus Padang ya. Boleh, boleh. Nah, ini kalau mau makan kita timbang dulu katanya. Oh, 510. Oke. Berapa kalau 510 itu berapa duit ya? Sampai berapa kira-kira? Berarti setengah kilo ya, 510 itu memang setengah kilo ya lebih ya. Oke. Ini berarti yang ikannya dibakar. Ya. Ikan bakar kecap ya. Ya, ikannya bakar kecap ya. Enggak pedes kan ini bakarnya? Enggak. Enggak ya. Ini di asam manis sama kerang deh di saus Padang. Diam lu, sayang. Untuk lobsternya 200. Ya. Oke. Dia per 100 gramnya berapa tadi? 271. Per 100 gram? Iya. Per 100 gram ya? Iya. Berarti kira-kira 400 ribu dong? 400-an kira-kira? Ini 200. Itu per gramnya ya? Gimana sih hitungannya tadi? Ya, kita per 100 gram. Per 100 gram berapa? Berapa dia tadi? Lupa? Jadi bingung. Hitungan per 100 gramnya berapa ya? Uang ya. Nanti sistem lagi. Ah ya, udah enggak apa-apa deh. Oke, okay, siap. Ini berapa yang banyak dari biasanya? Enaknya berapa ya? Satu. Kira-kira lu satu. Kira-kira segimana? Ambil aja apa gimana? Ini lobster mau diapain, Pak? Asam manis. Lobsternya asam manis. Lobster asam manis. Ini bakar kecap. Ininya saus Padang nih. Coba kalau coba timbang ini dulu deh. Ya. Timbang dulu. Coba tuangin dulu aja, Mas. Apa ini buat apa? Enggak tahu gitu. Usir laler kali. Yuk. Si omnya nih. Nyaroknya gemes sih om ya. Satu-satu gitu ya. Fan raup gitu lebih enak ya. Nah, ini ada versi cepetnya nih. Ini penyanyi dulu nih, penyanyi apa namanya? Dikta, Dikta ya, vokalis Dikta kayaknya. Bener nggak? Bukan ya? KW. Oh, KW. KW super. Lagi, Pak? Oke, udah cukup segitu dulu. Nah, coba deh. Ini cukup kayaknya nih, iseng-iseng doang. 245, Pak. Tambahin lagi deh. Apa-apa, tambahin lagi. Eh, enggak, omnya lagi ambil, udah gak usah, segini aja udah. Cukup deh. Ini saus Padang ya. Oke. Yang benar-benar hijau sih. Iya, dia sebut kerang hijau karena kan cangkangnya hijau. Oh, dalamnya sih enggak. Apa mau lagi? Saus Padang ya? Boleh kalau masih ada. Iya. Tambahin lagi boleh.
Masukin aja semuanya. Iya. Jeruknya jangan ya. Jangan, nanti kekilo juga, Pak. Kekilo. Nah, ini bidang kue ya? Ini kue ya. Bukan. Kue apa ulang tahun? Bukan, itu kakap. Oh, kakap. Kue mana kue? Ada kita... kue enggak? Kakap enakan kakap apa? Kakap merah enak, lebih enak. Sama aja sih. Yang benar. Iya, Pak. Sama aja. Sama Pak. Oh, kakap enakan kakap merah. Wow, merah-merah, ganti merah. Ganti yang merah, Bang. Kata adik ipar saya enak yang merah, jadi ganti merah. Ganti merah, Bang. Untuk nasinya, Pak. Yang gede, Pak. Yoi. Nggak lihat nih anak saya badannya gede. Oh. Bisa habis sendiri dia ikan sama dia sendirian. Kakap merah yang gede, Bang. Yang cakep deh. Tapi terlalu kecil ya, jadi omnya agak susah dia ngambil-ngambilnya. Di sini juga ada tahu, ada tempe, ada ayam juga. Ini ayamnya bisa digoreng nih, Bang, ya? Bisa. Goreng kayaknya nih, tempe-tempe goreng. Tahunya juga bakal tahu digoreng nih. Iya nggak? Coba deh, Bang, kakap merahnya cari yang cakep, Bang, yang seger, Bang. Yang agak gede mana, Bang? Jadi adik ipar saya rekomendasiin yang merah katanya. Nah, cakep tuh. Woi, seger ya. Sampai mata-matanya kena merah juga dia. Jadi tulis belum. Kapan? Hah? Kapan diganti? Udah jatuh lah, jalan atuh, Bang. Comot aja pakai tangan enggak apa-apa deh. Ya. Comot aja pakai tangan dah. Kakap berarti ulang ya. Timbang ulang kakap ini. Tuker soalnya. Nah. 500 plus. Ya oke, okay, siap. Tuh udah ditera ulang tadi, udah nol. Udah ya. Oke, okay, siap. Ini punya bakar Bapak juga. Sama. Tuh udah timbang juga di, tadi. Di apa? Di kecap juga, Pak. Iya, bakar kecap. Asam manis. Lobsternya 204 ribu. Padang. Udah. Saus Padang. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Oh, nasi ada nasi apa aja? Nasi putih doang. Berapa nasinya? Nasinya. Yang kamu nasi yang nasi enggak? Enggak nasi enggak? Dua. Ya. Dua aja deh nasi putihnya ya. Dua ya. Heeh. Dua nasi putih deh. Kenapa, Mas? Melintir deh. Loncat. Oh, jangan udah mati masih mau loncat aja deh. Ngeri juga nih. Udah, Pak. Oke, siap. Kasih ya. Iya, Pak. Kenapa itu? Oke, siap. Nomornya sama kayak nomor kamar nih. Nah, satu kita makan. Apa itu? Ya, pesan aja deh. Enak, Pak. Enak banget. Ini apa namanya, Pak? Namanya apa ini? Kerang ijo saus Padang. Beuh. Itu ikannya diapain, bakar kecap apa diapain? Jimbaran kalau enggak pedes. Bakar jimbaran pedes enggak? Hah? Enggak. Coba tanya deh itu chef. Pedes kata dia. Pedes, Dek. Jimbaran pedes enggak? Bakar jimbaran. Sedikit dong. Jadi buat anak-anak bakar kecap aja kali ya. Ya. Yeah. Yang tadi di nomor 11. Coach. Lebih enak mana, bakar jimbaran apa bakar kecap? Kita tanya chef-nya. Dengan chef siapa nih, Mas? Ucu, oh, berarti Ucu ya, Ucu dong. Iya, kakap merah. Bakar jimbaran aja ya? Oh, dua-duanya bakar jimbaran berarti? Ada ipar saya bakar jimbaran, saya juga deh. Saya tadi nomor 11 ya. Sip, makasih ya, Pak ya.